Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabatku, yang paling layak dicintai dalam hidup kita itu adalah pertama Allah, kedua Nabi, ketiga orang tua, keempat adalah pasangan dan keluarga kita. Qurrota ayun. Kalau yang belum punya minimal tiga dulu, Allah, Nabi, dan orang tua. Itu urutan, ini bukan acak. Jadi kayaknya gak fair kalau kita cinta banget sama orang tua, tapi ke Allah dan Rasulnya itu gak ada spesialnya gitu. Giliran nama Allah dan Rasul disebutkan, biasa aja, gak ada wajilat qulubuhum. Jadi kurang fair ya. Jadi belajar dari sekarang, mari kita bangun mencintai Allah dan Rasulnya. Takjub kepada Allah, ingat betapa baiknya Allah sama kita. Dan takjub sama Nabi, ingat betapa baiknya Nabi sama kita. Wassalamualaikum.